Di sela kesibuk aja, anggota DPR RI dari Komisi 8, Fraksi Golkar, Dapi Jambi, Haji Hasan Basri Agus, mengunjungi Batrasa Radatul Saada, Desa Sungai Abang, Kabupaten Suralagun, pada 20 Desember 2022. Madrasa Radatul Saada ini berdiri sejak tahun 1972. Sekolah Islam ini sudah lama berdiri puluhan tahun yang lalu. Seharusnya menjadi perhatian bagi Pemkab Suralagun. Betapa tidak, karena bangunannya tidak layak untuk belajar para anak-anak siswa-siswi untuk mengikuti pelajaran. Karena kondisi bangku belajar, meja belajar memprihatinkan. Atapnya bolong-bolong, kondisi bangunannya pun sudah mulai rusak. Sehingga Pemkab Suralagun harus meninjau langsung bangunan tersebut untuk memberikan bantuan. Sekolah madrasah ini dulu pernah menjadi sekolahnya Bantan Gubernur Jambi periode 2010-2015 HBA. HBA sangat perhatian dan prihatin melihat kondisi madrasah Radatul Saada. Karena di tanah kelahirannya Sungai Abang berdirinya madrasah ini, masih ada sekolah Islam yang tidak diperhatikan dan dibantu pembangunannya. Anggota DPR RI Dapi Jambi, Haji Hasan Basri Agus mengatakan, selama ini cukup perhatian dan prihatin terhadap kondisi madrasah ini. HBA pun berujar, insya Allah tahun depan akan diberikan bantuan. HBA berharap, semoga kedepannya anak-anak nyaman untuk belajar. Nah, lihat kameranya, anak. Nah, lihat kameranya, nak. Nah, nampak kamu tuh tegak be. Video. Ini merasa orang Sungai Abang, kampung saya. Memang saya selama ini belum pernah lihat, masa ternyata memang sudah memperhatikan itu. Dan insya Allah nanti kita coba ke depan ini berasa takmilia, ya, berasa takmilia, dinia takmilia, dan sebagainya. Waktu kecil-kecil dulu saya sekolahnya di sini, jadi memang aku harus perhatikan madrasah ini, sekolah ke depan agar anak-anak nyaman. Dan ini dibuka biasanya mulai jam 2 sore, siang, sampai sore. Biasanya 2 jam, 3 jam, dan 5 jam. Dari kami ini seperti itu, jadi pagi-pagi anak ini sekolahnya di SD, sorenya di madrasah MGT, madrasah dinia takmilia. Dulu kan di sini ada di desa yang tua sebelahnya, tapi masih di Deng Tuku. Hasil itu waktu saya sempat di sini belajar sekolah 2 tahun. Senada dikatakan alumni Madrasah Radatul Saadah Jurid mengatakan, ia berharap kepada Pemkab Suralagun dan HBA untuk perhatian terhadap kondisi madrasah tersebut, sehingga nantinya anak-anak nyaman untuk belajar. Sementara itu, Aswandi, pengurus Madrasah Radatul Saadah mengatakan, sangat prihatin dengan kondisi bangunan, kursi, bangku belajar yang tidak layak untuk belajar anak-anak. Ia berharap kepada Pemkab Suralagun dan HBA untuk perhatian terhadap kondisi bangunan tempat belajar madrasah ini. Untuk pembangunan, ya kan? Nah, pembangunan madrasah ini, ya karena dulu saya ingat saya dulu pernah belajar di sini, ngaji di sini, kan? Nah, jadi tak sangat sedih. Jadi harapan kami dengan Pak HBA selaku Ketua DPR RI dari Komisi 8, minta inilah ada perhatian ke apa kami ini, kan. Kami sangat terima kasih. Kalau masalah pembangunan yang ada, bisa lah Bapak lihat. Tidak layak dipakai lagi seperti bangku, pagar-pagar ini.
Itulah permohonan kami kemarin minta bantuan kelas kemarin. Dari Pemda belum? Terlihat mantan Bupati Serolagun periode 2006-2010 ini memberikan roti untuk anak-anak madrasah dan memberikan makanan untuk semua anak-anak madrasah yang menuntut ilmu agama di Madrasah Radatul Sa'adah. Anak-anak sangat senang dan bahagia mendoakan HBA selalu sehat walafiat. Dari Serolagun, Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.